أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Sobat Beriman Rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni mengenal siapa Imam Mahdi dan ciri-cirinya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita yang sudah sering mendengar cerita tentang kiamat, pastilah kita tidak asing lagi dengan nama Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi merupakan salah satu tanda terjadinya kiamat. Akan tetapi mungkin tak banyak yang tahu siapakah Imam Mahdi sebenarnya, bagaimana dia akan muncul, dan mengapa kehadirannya memiliki peran penting bagi umat Islam di akhir zaman. Imam Mahdi atau Al-Imam Al-Mahdi memiliki arti seseorang yang memandu. Imam Mahdi merupakan pemuda muslim yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Tentang sosok Imam Mahdi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan kehadirannya saat akhir zaman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seseorang laki-laki dari ahli baitku yang namanya serupa dengan namaku dan nama ayahnya serupa dengan nama ayahku. Dia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan." Hadis riwayat Abu Daud nomor halaman 9435. Lalu bagaimana ciri-ciri Imam Mahdi? Ketika Imam Mahdi muncul, maka kita umat muslim diwajibkan untuk berbaiat padanya meskipun situasi sesulit apapun. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis bahwa kita harus berbaiat meskipun harus merangkak-rangkak di atas salju yang dingin. Rasulullah bersabda, "Ketika kalian melihatnya, maka berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor halaman 4074. Lalu bagaimana kita bisa berbaiat kalau tidak tahu ciri-ciri Imam Mahdi? Apakah tidak mungkin jika kelak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi? Tentu kita tidak perlu khawatir, karena ternyata Imam Mahdi memiliki beberapa ciri-ciri fisik yang diantaranya adalah, yang pertama yakni lelaki yang muda, yang kedua wajahnya bersinar, yang ketiga berjenggot sempurna, yang keempat terdapat rai lalat di pipinya, yang kelima kulitnya seperti bangsa Arab, yang keenam bentuk tubuhnya seperti tubuh Israel. Selanjutnya dia mempunyai akhlak seperti Rasulullah, baik kasih sayangnya, murah hati, tawadu, pemberani, adil, tawakal, sabar, takut kepada Allah, dan sholatnya khusyuk. Ciri-ciri Imam Mahdi lainnya juga dijelaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah bersabda, "Al-Mahdi dari keluargaku, ubun-ubunnya tidak berambut, berhidung mancung, dan dia akan menyebarkan keadilan dan kebijaksanaan di seluruh penjuru bumi setelah sebelumnya diliputi oleh kezaliman dan kerusakan, dan dia berkuasa selama 7 tahun." Hadis riwayat Abu Daud.
Lalu, kapan dan bagaimana Imam Mahdi akan muncul? Imam Mahdi muncul setelah beberapa tanda sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad, yakni Rasulullah bersabda, "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah-tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa, dan dia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman." Hadis riwayat Ahmad, nomor halaman 10898. Dan juga hadis lainnya, yakni Rasulullah bersabda, "Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seseorang laki-laki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada laki-laki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka dia dibaiat di antara rukun dengan makom Ibrahim. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah yang bernama Al-Baidah, yang berada di antara Mekah dan Madinah." Hadis riwayat Abu Daud, nomor halaman 3737. Imam Mahdi muncul bukan atas kemauannya, melainkan karena adanya takdir Allah. Bahkan seorang pemuda tersebut juga tidak menyadari kalau dirinya adalah Imam Mahdi. Ia baru tahu setelah Allah mengislahkannya dalam satu malam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, "Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Berapa lama Imam Mahdi akan memimpin umat Islam? Imam Mahdi akan memimpin umat Islam selama 7 atau 8 bahkan 9 tahun. Pada masa kepemimpinannya, dia akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman, hingga satu demi satu kezaliman akan tumbang di bawah kekuasaannya. Kemenangan yang diraih oleh Imam Mahdi dan umat muslim akan membuat murka Dajjal, sehingga membuatnya keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Lalu pada saat itu Allah akan menurunkan Nabi Isa dari langit yang bertugas untuk membunuh Dajjal. Kemudian Imam Mahdi dan Nabi Isa akan bersama-sama memerangi Dajjal dan pengikutnya hingga Dajjal mati dan ditombak oleh Nabi Isa di pintu Lut dalam komplek Al-Aqsa. Sobat beriman rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita mengenai siapa Imam Mahdi, kapan dan bagaimana kemunculannya, serta ciri-ciri fisiknya dan berapa lama dia akan memimpin umat Islam. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.